Siapa nih sahabat Nova yang masih jomblo? Nah, kali ini ada 4 kunci utama agar jomblo cepat dapat jodoh. Seperti apa sih caranya? Sahabat Nova bisa mendapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Tak akan ada habisnya jika kita membahas soal percintaan, salah satunya perihal jodoh. Tak sedikit dari kita mungkin yang memiliki kesulitan untuk temukan cinta sejati. Jangan khawatir, cobalah lakukan 4 hal ini untuk tampil lebih spesial di hadapan lawan jenis. Apa saja ya? Yang pertama, berkumpul bersama teman. Siapa sangka, pria cenderung lebih tertarik melihat perempuan sedang berkumpul dengan teman-teman perempuannya. Hal ini biasa disebut dengan sindrom cheerleader. Studi terkait keterangan ini dipublikasikan oleh jurnal Psikologi Sains. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah banyak senyum. Banyak orang berkata, riasan paling indah ialah senyuman. Ya, ternyata senyuman bisa memikat lawan jenis loh, sahabat Nova. Sebuah studi dalam jurnal Neuropsikologia dan Plus One menyebutkan pria akan seolah mendapat kabar bahagia atau penghargaan jika melihat perempuan tersenyum. Yang ketiga yang bisa dilakukan juga adalah memakai warna merah. Perempuan yang mengenakan lipstik atau busana berwarna merah terlihat lebih cantik dan memukau dibandingkan warna lain. Hal ini diungkapkan dalam studi dari University of Rochester. Warna merah sendiri dalam studi ini dikaitkan dengan hal kemewahan, kekuasaan, serta kemapanan. Yang keempat yang juga bisa dilakukan adalah humoris. Memiliki selera humor yang sama bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi lawan jenis. Perempuan suka dengan pria yang bisa membuatnya tertawa. Sedangkan pria tertarik dengan perempuan yang tertawa atau mengapresiasi humor atau candaan yang dilontarkan. Tak ada salahnya loh untuk coba langkah di atas agar sahabat Nova lepas dari status lajang. Itu dia sahabat Nova, 4 cara yang bisa dilakukan agar jomblo bisa dapat jodoh. Sahabat Nova kira-kira sudah melakukan yang mana nih? Bagikan cerita sahabat Nova di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya.